di rasio luas lahan. Nah, ini rasio luas lahan di sini. Saya coba ingin menerangkan sebentar. Jadi ini rasio luas lahan. Jadi semakin jadi rasio luas lahan itu arah persepsi indikatornya apa? Positif atau negatif? Positif. Ini terlihat jika nilainya semakin ke arah kanan, ini nilainya semakin hijau di sini. Tugas Bapak Ibu adalah mencari titik potong 15% itu di mana, 30% di mana. Kalau 5% itu otomatis muncul 70-85%. Nah, ini yang menjadi tugas Bapak Ibu untuk mencari nilai titik potong itu di mana. Ya. Mungkin bagi yang pernah mengikuti FSWA Kabupaten tahun 2016, mungkin ini sudah pengalaman ya. Jadi sekarang tugas kita adalah melakukan search ya, melakukan search untuk ring nantinya, melakukan search untuk ring dari 0 sampai 1 nantinya. Cara bekerjanya adalah, kalau di sini nilai rasionya juga masih putih, belum terisi. Cara bekerjanya adalah kolom E sama kolom F di blok. Ya, kolom E sama F di blok. Mungkin bagi yang sudah terbiasa familiar dengan sort, mungkin sudah terbiasa ya. Kolom E, jadi kursor arahkan di sini. Nah, ini di sini di blok E sama F-nya. Kemudian setelah di blok, klik data, kemudian klik sort di sini. Klik sort sehingga muncul tampilan seperti ini. Ini kalau di panduan ada ya, nanti di materi panduan itu ada kalau tidak salah. Nanti kalau misalkan ada ketinggalan silakan dibaca panduannya. Sort by-nya adalah sort by ring. By ring di sini. Sort by ring, ordernya diganti A to Z, atau kalau tidak muncul A to Z silakan pilih smallest to largest ya. Smallest to largest. Ini kalau Bapak Ibu yang mungkin lagi S2 atau S3 silakan nanti ini ya bisa dikembangkan lebih lanjut form-forming. Kalau sudah pastikan short by-nya itu ring ya, ordernya itu A to Z atau kalau action-nya lain smallest to largest. Ya? Short on-nya sell value ya, sama short on-nya enggak usah diganti. Biarkan saja. Short on-nya sama. Enggak usah diganti, tidak perlu diganti. Yang perlu diganti adalah short by-nya sama ordernya. Kalau sudah, kemudian diklik oke. Otomatis posisi akan berubah, ring paling atas pasti 0 dan paling bawah itu pasti 1. Kalau misalkan tidak, berarti ada yang salah waktu sortir. Jadi ini hanya sebagai kontrol, baris terakhir ringnya pasti 1. Ringnya pasti 1, paling atas adalah 0. Nah, tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah menulis di ranking ini 1, 2, dan seterusnya sampai baris terakhir. 1, 2. Kalau mau lebih cepat tinggal, kalau mau lebih cepat tinggal 1, 2-nya di blok, tinggal ditarik ke bawah ya, kursor ditaruh di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus, tinggal ditarik ke bawah. Saya tugas saya memang karena telah melihat waktu, saya tugas saya adalah sampai hasil analisis itu selesai. Kalau sampai ini selesai,
bonus. Karena untuk proses instalasi mungkin masih butuh waktu 1 jam 2 jam juga proses instalasi saja untuk servernya. Jadi tidak mungkin untuk saya. Kalau di panduan ada Pak ya, di panduan ada. Di panduan ada, di panduan ada proses pemetaannya seperti apa ada. Softwarenya sudah kita bagi juga di sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti ini jadi bahan evaluasi nantinya rapat koordinasi juga dengan teman-teman Dewan Ketapangan yang terkait dengan ini. Jadi ini adalah produk bersama antara Ketapangan dengan lintas sektor yang terkait. Jadi bukan tidak hanya produk terkait dengan tadi Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menegaskan kembali bahwa form analisis jangan dirubah-rubah di sini. Kalau mengerjakannya, kemudian hati-hati dalam melakukan input data. Kolom hijau harus diisi, kolom kuning boleh diisi atau tidak. Tidak promosi Pak ya, bukan masalah partai bukan. Jadi itu adalah hijau kuning itu yang sudah biasa kita lakukan ya. PDSKPG juga seperti itu nanti. Jadi form analisis jangan dirubah-rubah di sini. Nama filenya di dalam. Tapi kalau nama folder boleh. Ya. Kemudian saya sedikit mereview kembali. Jadi dari banyak yang salah input kode desa dimasukkan nama desa, ya kode desa dimasukkan nama desa, ya jadi yang hijau-hijau ini yang krusial ya di sini ya, yang Bapak Ibu harus hati-hati. Ada juga yang setelah hasil hitung ternyata tidak keluar di nomor 2 ini kan nomor 2 ternyata setelah dicek di indikator ketersediaannya ternyata belum diisi memang, ya ternyata memang belum diisi, ada yang belum diisi. Di sini ternyata belum diisi, di sini diisi tapi yang hijau tidak diisi. Jadi semua yang ref nanti ya keluarnya ref, keluarnya kosong, strip atau bagaimanapun itu bisa ditelusuri Bapak Ibu semuanya. Karena lebih mudah menelusuri. Mungkin cukup kontak person. Ya silakan Bapak Ibu dicatat. Ini kurang lebih Bu Rahmi adalah kabid yang menangani FSWA. Silakan dicatat. Pak Tono ini adalah kasubid yang menangani FSWA. Ini saya. Ini ya ini staf di bidang ketersediaan juga. Kalau Pak Asep, Pak Arif, ini kebetulan sudah dipimpasi, dipindahkan ke bidang yang lain, ya. Pak Asep, Pak Arif, kebetulan promosi Pak Arif di sini, ya.